Okay, good. Oke, okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Materi kita tentang convolutional neural network. Jadi semoga kalian sudah ada ide ya tentang neural network dari kuliah-kuliah kita sebelumnya. Dan juga kemarin juga saya berikan video tentang bagaimana mengaplikasikan neural network. Berarti sudah dua kali ya. Pertama kali kan pada saat di classification atau regression gitu ya, mengaplikasikan neural network. Terus kemarin itu pada saat <coughs> Aplikasinya pada uh, sentimen analisis ya. Nah sekarang kita akan belajar uh, neural network, satu tipe neural network yang disebut sebagai convolutional neural network atau CNN. Ya ini banyak diaplikasikan uh, dalam image. Jadi kita akan pelajari uh, apa itu convolutional neural network, kenapa ini sangat penting ya, dan ini menjadi <laughs> menjadi apa istilahnya? menjadi salah satu uh, komponen utama building block yang membuat AI itu booming lagi gitu ya di sekitar tahun 2015-2016 ketika uh, mereka membuat sebuah sistem uh, ya namanya AlphaGo ya, untuk bermain bermain game Go ya jadi Go itu lebih jauh lebih complicated dibandingkan dengan catur ya jadi bisa membuat uh, sebuah game tersebut yang bisa menang dari seorang Grandmaster. Jadi itu sangat uh, incredible. Ya, nah dari situ muncullah uh, yang dipakai di sana adalah kombinasi antara convolutional neural network dengan um, reinforcement learning. Ya, jadi kita akan pelajari salah satu building blocks ya yaitu convolutional neural networks. Ya, uh, jadi Convolutional Neural Network itu sangat uh, apa ya, sangat dimotivasi, sangat banyak terinspirasi dari komputer uh, vision problem. Jadi ini banyak banyak sekali diimplementasikan dalam uh, vision problem ya. Apa sih istilahnya vision itu uh, grafik ya, komputer grafik ya. Bisa uh, dalam sebuah classification, Jadi misalkan inputnya adalah sebuah image ya, sebuah image gambar seperti ini ya 64 kali 64 resolusinya kalau dia warna ya nanti dikali dengan tiga lagi ya dikali dengan tiga lagi uh, terus ini adalah inputnya terus outputnya adalah dia mau prediksi apakah ini uh, kucing atau bukan misalkan kayak gitu ya kucing atau bukan itu adalah uh, image classification ini juga kan classification itu banyak dipakai misalkan sekarang itu untuk uh, beberapa sistem ya misalkan kalau kalian mau uh, unlock handphone kalian udah pakai uh, pakai face recognition kan artinya ini wajah kalian dengan yang benar atau atau bukan itu. Nah uh, problem yang kedua itu biasa digunakan untuk object detection. Jadi misalkan ini adalah sebuah uh, image ya inputnya lagi-lagi uh, sebuah image. Mungkin ini dari kamera CCTV atau dashboard atau dari manapun. Uh, jadi nanti dia bisa recognize. Jadi misalkan ini ada uh, dia recognize nanti uh, ini ada uh, mobil gitu ya misalkan ya. ya. Jadi ini ada mobil. Kemudian dia juga bisa recognize yang lainnya. Misalkan ini ada traffic light. Jadi, ini ada traffic uh, lights, ataupun dia uh, recognize hal lainnya. Misalkan ada uh, zebra cross gitu ya, jembatan pedestrian walk dan sebagainya. Jadi, itu ketika kita ada input sebuah image dan kita mau recognize beberapa objek di situ. Nah, itu uh, problem yang kedua yaitu object detection. Nah, ada juga uh, problem lainnya di computer vision, itu misalkan. Uh, kita ada sebuah image ya jadi inputnya adalah sebuah uh, image seperti ini dan kita uh, ini input pertamanya ya jadi image terus uh, input kedua adalah stylenya ya. ya input kedua itu adalah stylenya nah kemudian ini digabungkannya jadi kita bisa bikin uh, image ini ya dengan style yang ada di sini gitu ya. jadi itu adalah neural style transfer Ya, kalau dalam sequence analysis itu bisa juga untuk bikin generate musik ya, kompos ya kompos musik. Jadi ini kira-kira tiga, tiga problem yang ada di computer vision, uh, image classification, object detection, dan neural uh, neural style uh, transfer. Um, kalau dalam dunia nyata ya tadi saya bilang misalkan ini untuk classified, misalkan untuk uh, buka security ya misalkan di handphone atau di komputer ataupun like akses tertentu ya jadi ini bisa misalkan akses pakai wajah atau pakai kornea mata dan sebagainya nah kalau ini ini yang yang ya mungkin kayaknya di launchingnya belum belum ada sebulan yang lalu ya jadi udah sekarang tuh ada sistem tilang elektronik ya elektronik apa nih singkatnya kayak pokoknya di tilang elektronik lah law enforcement atau apa gitu, elektronik tilang law enforcement atau apa saya saya lupa kepanjangannya. Coba kalian uh, nanti search aja ya. Nah, ini udah udah sangat menarik sekali. Jadi waktu didemokan uh, belum ada sebulan yang lalu ya sama Korlantas uh, Polri itu. Ini sudah berlaku nasional jadi hampir di semua Polda itu ada. Tadinya kan uh, DKI yang percontohan ya. Uh, waktu itu saat didemokan di depan Kapolri, di depan Jaksa Agung, di depan beberapa Menteri ya, uh, di live gitu. Jadi misalkan coba uh, dari Polda Lampung, coba dari Polda Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, pada saat didemokan itu kira-kira uh, uh, mereka baru uh, dalam waktu kurang dari satu jam aja itu sudah ada ribuan yang kena tilang. Ya, uh, kena tilangnya itu ya itu dari dari kamera ya jadi uh, kalau motor itu biasa dia tidak pakai helm kalau yang bawa mobil itu biasa dia pakai apa menggunakan handphone atau tidak pakai seat belt dan yang lainnya ya udah udah terrecognize gitu jenis pelanggarannya sudah di training sebelumnya kalau ini kan di training uh, kalau ini kan uh, di training misalkan untuk self driving car ya self driving car jadi dia udah bisa merecognize, oh ini ada ada kendaraan ya ada ada mobil ada motor ada lampu jalan gitu kan, traffic lights, terus ada orang dan dan sebagainya ya. Termasuk line line detektornya itu dia uh, bisa tahu lainnya gitu. Nah kalau uh, yang tilang elektronik berarti dia sudah sudah di train dengan data-data pelanggaran pelanggaran yang ada gitu. Ya, misalkan pelanggaran yang tadi nggak pakai helm, uh, nggak uh, nggak pakai seat belt, terus nelpon, dan sebagainya dia juga bisa merekognize nomor plat ya. Jadi begitu ada pelanggaran itu ada image digit recognition. Nanti kita akan lihat ya uh, state of the art-nya. Jadi yang 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 memang performanya tuh unggul-unggul banget ya dibandingin dengan uh, computer vision konvensional dalam image detection. Namanya adalah uh, Linet ya yang bikin yang LeCun. Kemudian uh, dia itu bisa merekognize digit ya kalau itu hand handwriting digit kalau ini kan digit asli ya jadi ketika pelanggarannya sudah terdetek nomor platnya didetek kemudian kan ada alamatnya di situ dikirimkan ke alamat uh, alamatnya dia gitu ya jadi tilangnya tilang elektronik ya, itu menarik ya karena uh, mereka berjanji ya si kapolrinya itu kan dan polisinya juga berjanji bahwa nanti nggak ada nggak ada proses tilang di lapangan lagi gitu jadi udah nggak ada uh, debat-debatan di lapangan, sudah tidak ada lagi kayak suap-suapan di uh, lapangan gitu ya. Ya bagus sih, maksudnya uh, nanti uh, selain kamera yang terpasang secara statik, ada juga kamera berjalan yang ada di kendaraan polisi atau bahkan di badan ya, di pala ataupun di badan uh, polantasnya gitu. Jadi menurut saya itu bagus ya kalau emang udah diterapkan itu ya berarti ada buktinya. Nah nanti pada saat dikirimin surat tilangnya ya pasti halaman pertama pasal apa aja yang dilanggar gitu kan. Terus halaman kedua nanti udah mulai uh, berapa dendanya dan apa aja bukti-buktinya. Kayak gitu. Nanti kita harus konfirmasi. Kalau di negara maju hal itu sudah sudah biasa ya. Kayak saya di saya di Australia sebulan pertama itu uh, bawa mobil saya kena tilang dua kali. Ya. <laughs> kena tilang dua kali dikirimin uh, surat cinta dalam tanda kutip ya begitu. Uh, dilihat itu surat tilang. Jadi udah ada foto saya. Ya. Waktu itu saya under speed. Coba bayangin ya under speed. Jadi ada ada jalanan itu. Saya kira tuh pelanggaran itu hanya over speed ya. Batas ngelewatin batas maksimum. Ternyata ada under speed ngelewatin batas minimum gitu. Jadi akhirnya kita juga belajar belajar lagi tentang peraturan dan coba. Uh, mungkin ada peraturan yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi itu, is good ya. Setelah itu, drivingnya jadi lebih lebih hati-hati, lebih tahu peraturan, dan alhamdulillah nggak kena tilang lagi setelah setelah sebulan pertama itu kayak gitu. Nah mudah-mudahan di di Jakarta di Indonesia umumnya juga seperti itu ya. Jadi lebih orang lebih disiplin uh, dalam berkendara dan lebih safe juga kita di jalan. Termasuk kalau kalian uh, waktu itu kan juga ada ini ya, ada apa uh, kasus yang ingat nggak yang di Bundaran HI atau di mana gitu yang ada pesepeda ditabrak sama sama pengendara mobil ya kalau nggak salah Ya, ditabrak pengendara mobil, nah terus kan berarti kan mobilnya kan langsung lari ya, tabrak lari. nah tapi itu bisa langsung didetek kan apa? karena pada saat kondisi kecelakaan itu nomor platnya direkognize, terus sekarang itu mereka sudah bisa cari ya, sudah bisa cari, uh, udah nyarinya bukan manual lagi, bukan orang lagi untuk nyari nomor plat itu, tapi udah pakai kamera. karena kameranya sudah bisa mendetek mendetek nomor polisi, jadi udah ketahuan. Uh, Uh, udah didetect dia 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 kelihatan di mana aja ya si nomor polisnya itu jadi itu menarik nah itu semua di enable oleh uh, uh, AI yang memang uh, backbone-nya itu adalah uh, convolutional neural network ya jadi kalian mempelajari sebuah teknologi ya yang akan digunakan ya untuk computer vision dan sangat berguna pada banyak aplikasi termasuk juga di aplikasi kesehatan ya uh, bagaimana merekognize penyakit cancer, gitu misalkan ya jadi kalau kalian uh, sempat uh, kuliah uh, offline gitu kan di RC misalkan uh, ngelihat ke belakang itu ada rumah sakit Islam atau rumah sakit RC orang kan suka bawa image besar-besar ya hasil scan x-ray, hasil scan uh, MRI dan segala macam terus itu nanti dibawa lagi ke dokter spesialis atau radiologis gitu ya. Nah, kalau sekarang nanti bisa di uh, classified sendiri itu, di diagnosa sendiri. Ini tuh penyakitnya apa aja gitu berdasarkan image ini dan di beberapa kasus itu sudah surpass human level performance. Jadi akurasinya itu udah udah lebih bagus dari uh, dokter spesialis ya. Walaupun ini tidak bisa menggantikan tapi lebih lebih uh, apa ya, bisa menjadi second opinion. Oke. Okay. Atau lah membantu mereka dalam uh, mendiagnosa itu. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini implementasinya di sini. Uh, codingan dan implementasinya kita akan bahas pekan depan. Jadi uh, pekan ini kita akan bahas bagaimana technicalnya. Karena kalian orang IT belajar AI, jadi harus tahu uh, technicalnya. Uh, apa building blocks dari uh, convolutional, uh, convolutional uh, network (CNN) terus juga uh, apa aja parameter yang ada di sana. Sehingga nanti uh, kalau kalian mau improve performance itu bisa bisa tahu saya improve nya tuh di mana gitu. Parameter apa yang harus saya tuning di sini? Oke, okay. uh, yap, sekarang uh, coba kita lihat satu-satu ya. Uh, deep learning on large uh, images, jadi misalkan ada sebuah image ini kan sederhana ya. Sebenarnya inputnya ya. ini inputnya, dan kalau dia ada tiga layer ya, uh, resolusinya 64x64, uh, kemudian. Uh, dia kan ada tiga channel ya. Ada tiga channel. Ini kalau, jadi dia warna ya. Warna itu berarti ada channel untuk red, channel untuk green, dan channel untuk blue. Jadi ada tiga channel di sini, berarti ntar dikali tiga. 64 kali 64 kali tiga berapa tuh? Ini aja ada 3.600an ya, dikali tiga. Mungkin sekitar 18.000 kali ya. Ya, jadi 6, sorry, 64

288. 288. Oke, okay, thank you. Jadi itu udah udah jumlah jumlah features-nya itu udah 12.000 gitu ya. Jumlah features-nya udah 12.000. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan uh, kita punya image itu yang lebih eh uh, resolusinya itu lebih bagus gitu. Jadi misalkan ini 1 mega 1 megabyte ya. Uh, misalkan dia adalah resolusinya 1000 kali 1000. Terus dia juga RGB. Jadi kali tiga. Jadi nanti jumlah features-nya itu ada berapa? Satu juta dikali tiga. Ini udah three millions ya. Udah tiga tiga juta gitu ya. Udah tiga juta image-nya. Artinya apa? Misalkan kalau kita pakai raw image ini ya. Berarti kalau kita gunakan neural network, ini kan adalah input layer, Ya, ini adalah input layer dan ini adalah output layer. Kalau dia mau prediksi apakah uh, apakah dia itu kucing atau bukan berarti cuma satu output layernya. Tapi kalau dia mau uh, diagnosa misalkan handwriting recognition atau jumlah orang ya berarti pakai softmax ada banyak. Cuma katakanlah ini cuma 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 cat atau bukan aja jadi output dan sisanya yang di tengah itu itu adalah hidden hidden layer. Nah, berarti jumlah inputnya yang ada di sini ya, jumlah input yang ada di sini itu ada 3 juta ya. 3 millions. Jadi ini ini kan ada piksel pertama, piksel kedua, piksel ketiga sampai piksel ke 1000 gitu kan di sini kan. pixel ke 1000. Terus nanti juga di sini ada ada 1000 lagi ya. Di sini ada 1000. Jadi totalnya ini ada ada satu juta ya. Ini adalah ke ke 1 juta dia tiga channel, jadinya ada tiga juta. Jadi kalian bayangkan ini adalah pixel ke satu, pixel kedua, terus ini adalah pixel ke tiga juta. Ya, jadi kalau pakai raw image dengan uh, neural network yang sederhana itu udah tiga juta. Nah misalkan ya, misalkan ini deh. Uh, Oke, okay. jadi uh, x ini inputnya, x ini inputnya dia itu sudah dimensinya dimensinya itu 3 juta. 3 million. Nah, misalkan ini ya, uh, hidden, hidden unit yang pertama deh. Uh, hidden unit yang pertama itu misalkan ada 1000 aja. Ya, jadi berarti total parameter yang ada di sini ada berapa nih? Misalkan kita nggak ada nggak ada bias ya, nggak ada bias. Jadi uh, pertanyaan saya adalah kalau tidak ada bias ya jadi nggak ada yang x berarti total parameter yang ada di sini ada berapa w ini ada berapa ini kan parameter yang pertama jadi ada berapa parameter yang harus kita tuning di sini ingat ya jadi ini kan ada ke satu kedua sampai ke seribu misalkan Jadi ini adalah parameter. Uh, masih ingat ya bahwa cara cara kita indexingnya itu ada dari tujuannya ke uh, asalnya. Jadi ini adalah 1,1 gitu kan. Terus yang ini adalah misalkan 1, n. Oke gitu. Jadi ini kan uh, setiap input di sini akan terhubung dengan semua uh, Unit ya setiap unit de, di input layer akan terhubung dengan semua uh, unit di hidden layernya yang yang setelahnya gitu ya. Nah pertanyaan saya ada berapa jumlah link di sini, connection di sini atau parameter yang ada di sini? Kalau misalkan inputnya ada 3 juta unit dan uh, hiddennya ada 1000 unit, berarti ada berapa berapa parameter yang harus kita yang harus kita learning ya, yang harus modelnya itu harus harus learning di sini. Ada berapa kira-kira? Jadi ada inputnya ada 3 juta, uh, layer berikutnya yang di hidden itu ada 1000 Berarti total koneksinya ada berapa? ada berapa parameter yang harus dipelajari oleh modelnya. Berapa kali berapa ini? Dia ada 3 juta. Ya. Jadi ada nanti dimensinya itu adalah 1000 dikali 3 juta. Karena setiap unit di sini akan terhubung, terhubung dengan unit sebelumnya. Wow, ini udah berapa ini? Ini kalau dikali itu udah 3 billion, 3 miliar. Bayangkan sebuah model, parameter yang harus dituning, itu ada 3 miliar. Itu terlalu banyak. Huge, very very huge. Oke, okay. terus saya, saya tanya lagi misalkan. Uh, cek ya. Misalkan di sini ada 100. Jadi 1, 2 sampai 100. Pertanyaan saya ada berapa parameter yang harus dipelajari di sini? Ada berapa? Ada berapa? 1000 ke 100. Berarti ada berapa parameter? ada berapa koneksi di situ? Setiap satu ini akan terhubung dengan 100. Ya, ini akan terhubung dengan 100. Jadi dia adalah 100 dikali 1000. Ya, tujuannya ada 100, asalnya ada 1000. jadi nanti ini dia akan ada 100.000 ribu. Ya, 100.000 ribu parameter. Last one, misalkan di sini. Ada 100 ke 1, berarti ada berapa parameter? Kita nggak, nggak ngitung bias ya. Ini cuma ada satu nih. Jadi cuma 100 doang ya. Oke, jadi dia hanya ada 100. Oke. Nah, jadi total parameter ya, total jumlah parameter yang harus uh, dipelajari oleh si model ini hanya untuk recognize apakah di image ini ada cat atau enggak, ya. Itu udah 3 uh, miliar ditambah 100 ribu. Ya, terus ditambah uh, 100. Ya, jadi yang paling pengaruh sih memang di tribilinnya ini sih. Yep. Jadi ada 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 tiga miliar parameter. Artinya apa? Artinya kan ini nggak nggak efisien ya. Maksudnya uh, kita harus temukan cara baru bagaimana kita bisa merekognize image ini. Ya, ya ada banyak cara ya misalkan pakai PCA atau pakai yang lainnya, cuma yang akan kita pelajari di sini adalah sesuatu yang lebih uh, yang yang menjadi state of the art dari image classification. Oke, okay, uh, saya uh, stop di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari bagaimana uh, referensasi dari image? Jadi kalau kalau manusia ngelihat image itu bentuknya seperti ini, tapi kalau komputer ngelihat image ya berarti hanya pixel-pixel aja. Kalau dia 1000 kali 1000 ya komputer hanya hanya melihat satu juta Angka ada tiga channel ya berarti ada tiga juta angka that's it dan kalau kita uh, naif gitu ya masukkan semuanya ke dalam sebuah features uh, ke ke dalam sebuah uh, neural network dua hidden layer aja itu udah tiga miliar ya parameternya okay. sampai sini ada pertanyaan Tidak ada. Oke, okay. sekarang saya cek ya. Uh, misalkan kita ingin bikin image classification. Image classification, oke. Okay. Uh, inputnya ya, pastinya adalah sebuah image. Inputnya adalah sebuah image. Uh, dia resolusinya katakanlah 16 kali 16. Ya, tapi dia itu warna ya. Resolusinya ini terus dia uh, color. Dia punya warna. Nah, inputnya ini. Kemudian modelnya, model yang mau kita pakai adalah neural network. Uh, katakanlah dia cuma cuma punya tiga layer ya. Dia punya input, ya input layer, Kemudian dia punya hidden layer, satu aja hidden layernya. Jadi satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Nah, hidden layernya itu jumlah unitnya katakanlah 10. Kalau output layer kan ya berarti kalian harus tahu ya. Inputnya ya berarti nanti sesuai dengan jumlah features-nya. Outputnya ya sesuai dengan karena dia classification, ya berarti cuma satu unitnya. Ini jumlah unit, ya. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa jumlah parameters yang coba dipelajari oleh si model ini? Oke. Jadi, bayangkan kalian akan membuat sebuah model artificial intelligence untuk image classification. Inputnya adalah sebuah gambar, dia berwarna ya jadi ada red green blue nya ada tiga channel nah resolusinya tuh 16 kali 16 256 nah mau coba buat model neural network terdiri dari tiga layer satu input layer satu hidden layer dan satu output layer hidden layernya itu ada 10 nodes output layernya satu nodes ya input layernya tergantung berarti jumlah jumlah features di sini ada berapanya 16 kali 16 berarti dikali tiga juga karena dia ada ada channel nah pertanyaan saya berapa jumlah parameternya okay. Silakan dihitung dulu uh, 3 menit. Nanti kalau udah ada yang ketemu jawabannya, silakan post aja di di chat ya. Ya untuk untuk ngecek uh, pemahaman kita. kasih waktu 3 menit. Kalau yang udah ketemu jawabannya silahkan taruh aja di chat. Ntar setelah 3 menit kita akan bahas. Oh ya, asumsinya ini tidak pakai bias dulu ya. Jadi asumsinya nggak ada bias. Ntar kita bandingkan kalau pakai bias juga berapa. Jadi pertanyaan saya ini misalkan asumsinya kita tidak pakai bias, bias not. Oke okay, satu menit lagi. Maaf Pak mau nanya. Yap. Input hidden sama output itu channelnya bukan Pak. Eh uh, iya layernya. Oh iya. Layer, ya. yep. Eh uh, 7680, oke. Okay. Ada yang punya jawaban lain silakan. Oke okay, waktunya habis ya coba kita bahas ya ini neural neural Safira uh, 7680 coba kita bahas ya uh, jadi neural network itu misalkan kita asumsikan enggak ada bias ya jadi dia ada uh, input uh, hidden sama si output gitu kan input ke hidden terus ke ke output kan seperti ini kan kalau kita anggap sebagai sebuah black box Ya. Yep. Terus ini adalah image-nya. Ya, terus jadi ini adalah input. Ini adalah hidden-nya. Terus ini adalah si output-nya, output layer. Ya, terus nanti ini adalah hasilnya, ya hasil prediksinya. Ini image. Oke. Sekarang eh, jumlah input layer itu akan sama dengan jumlah features-nya. Sekarang pertanyaan saya berapa jumlah features ini? ya dia dia warna berarti dia ada tiga, tiga, tiga channel ya berarti totalnya ada 16 kali 16 dikali tiga ya ini 768 nah jadi enam uh, ada 768 features nah nanti berarti inputnya akan seperti ini ya jadi ada uh, x1 kalau yang sebelumnya gimana? Oke. Okay. Jadi ada X1, X2, sampai Xn. X1, X2, sampai Xn. Nah, di sini N-nya itu adalah 768. Ya, karena image-nya itu ukurannya 16 kali 16, 256. Terus dia ada tiga layer. 256 untuk red, 256 untuk green, dan 256 untuk blue. Ya, jadi ini adalah input layer terus misalkan ini saya buletin seperti ini aja. Nah, terus di hidden-nya itu ada ada 10 ya. Jadi katakanlah ini 1 2 kemudian ini ada 10. Yep. Nah, terus ini adalah si hidden. Terus kita ada output, ya. Output ini cuma satu. Oke, jadi kan ini nggak ada parameter di sini karena dia langsung dari si inputnya image. Nah, terus setiap input di sini kan akan akan ber, berhubungan dengan ini, kan? Ya, berhubungan dengan ini. Jadi, kalau cara penamaannya yang sudah kita pelajari. Itu kan, ini adalah bobot satu, satu ya, dari uh, tujuan ke asalnya kan. Terus ini adalah bobot 2,1. terus ini adalah bobot uh, 10,1. itu kan. Jadi, setiap uh, hidden layer di sini akan terhubung dengan si uh, inputnya sampai nanti kan kita ada ada semuanya ya. Jadi misalkan kayak ini nanti ada di sini ya, dia saling terhubung. Yap. Oke, okay, berarti ini adalah bobot yang ke 1, n di mana n-nya itu 768 terus ini adalah bobot yang ke 2n terus ini adalah bobot yang ke 10 n gitu nah nanti berarti di sini kalau kita bikin matriksnya matriksnya akan seperti ini ya matriks satu matriks dari bobot ya jadi eh, ini ada 10. ya terus nanti ini ada tujuh eh, enam gitu kan. Jadi ini bobot yang tadi ya. Satu, 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 dua, sampai bobot ke 1,768. Ya, 1, N. Nah, jadi eh, uh, dia, ya yang, yang pertama ini, dia itu jumlah parameter yang harus dituning itu ada 10 dikali 768 ya. Jadi kalau semua kombinasinya di sini ada 10 kali 7, enam delapan di mana ini totalnya adalah uh, 7680 ya. Jadi uh, sama seperti jawabannya tadi ya. Tapi kan ini belum selesai. Ini baru di input sampai ke hidden. Ya, input sampai ke hidden. Kita kan masih punya uh, koneksi lain ya. Koneksi lain Uh, itu dari hidden ke output. Ya, sini kita masih punya koneksi dari hidden ke output. Oke, okay. yep, kita masih punya koneksi dari hidden ke uh, output. Nah, berarti kan di sini kayak uh, output 1,1, output 1,2. Sampai output 1,10. Yep. Nah, jadi ini kalau kita bikin ya, yang e, bobot keduanya berarti dia nanti akan seperti ini ya. Jadi, dia cuma ada satu doang. Nah, terus tapi dia nanti di sini ada 10 ya. Jadi, ini ada bobot 1,1 e, satu, satu, bobot satu dua sampai bobot satu sepuluh jadi totalnya ada sepuluh ya jadi ini adalah dalam dimensinya itu sepuluh oke gitu nah sekarang berapa totalnya ya berarti total parameter kalau tanpa bias without bias unit ya jadi kalau tanpa uh, unit bias berarti total parameternya adalah 7680 ditambah 10 ya jangan lupa ya kita masih punya parameter dari hidden ke output ya jadi totalnya di sini ada 7690 Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi ini total parameters ya. Kalau misalkan dia mau ada dengan Baterainya udah mau habis. Kalau dia dengan bias unit, kira-kira berapa jumlah parameternya? Oke, itu pertanyaan kedua saya. Kalau misalkan neural networknya ini ada bias unit yang memang harusnya ada ya, itu totalnya ada berapa parameternya? Kalau kita pakai bias unit, berapa berarti total parameternya ada berapa? Yep. Bias unit berarti ingat ya, bias unit itu berarti di sini nanti ada x0. Ya, jadi ada ada x0. Yang dia nilainya tuh selalu satu, terus di sini juga ada ya ke 0 gitu. Dia nilainya selalu satu. Dan nanti dia berhubungan ya, berhubungan dengan semua unit di sini. Jadi kalau cara ngitung singkatnya berarti tinggal ditambahin aja. Kan ini nanti dia punya koneksi kan, koneksi ke 10 berarti tambah 10, terus ini ditambah satu, berarti ditambah 11 aja. Ya, karena ada bias unit di sini ya kan ini tambah 1, tambah 2 sampai tambah uh, 10 gitu kan. Terus kalau di sini nanti hanya nambah 1, berarti tambah 11 totalnya. 76 uh, 90 ditambah 11. Ya, berarti sekitar 7 701. Jep. Karena dia nambah uh, nambah 10. Jadi kalau kalian mau hitung total ya berarti kan ini nanti ditambah 1 kan. eh uh, jadinya 769. Jadi kali kalau mau dibikin perhitungannya 10 dikali uh, 769. Ya, kalau tadi kan kali 7 768 ya. Ini. Sekarang kan tambah 1 jadi 769 terus ditambah satu uh, 1 dikali Nah, tadinya di sini ada 10 tambah 1 jadi uh, dikali 11. Ya, jadi 7690 ditambah 11. Jadi 7701. Jadi itu kalau misalkan kita uh, image-nya kan kecil banget ya 16 kali 16 gitu. Hanya untuk uh, merecognize ya misalkan apakah dia ada cat atau enggak berarti butuh uh, sekitar 7 ribuan parameter yang harus dituning. Oke, ada pertanyaan tentang Bagaimana neural network kalau misalkan dia uh, melakukan image classification menggunakan data mentah, kira-kira arsitekturnya akan seperti itu dan uh, jumlah parameter uh, ada ada sekitar 7.690-an ya. Kalau misalkan hanya dari 16 kali 16 tanpa bias. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang kedua yaitu edge detection. Pak mau nanya Pak, kalau yang itu yang sebelasnya dari mana ya Pak ya? Parameternya. Oke. Okay. Kan ini tadinya ada ada 10 kan hidden-nya kan? Terus ditambah satu biasnya. Jadi dia ada 11. Oke, okay, jadi ntar di sini ada weights dari 0 ke, sorry, dari 1 ke 0. Weights 1,0. Jadi 1 dikali 11. Ini kan ada 11 nih. Hiddennya ada 11 sekarang kalau kalau yang sebelumnya jadi uh, 10 ya kan dikali 769. Yap. Tadinya kan dikali 10 nih. Ya tadinya dikali 10, sekarang ada ada biasnya jadi 11. Nah, tadinya dikali 768. Sekarang ada biasnya 1, jadi dikali 769. Begitu. Oke, pertanyaan lain. ada apa di chat Pak oh, Ada di chat sebentar Pak itu hasilnya 769 karena ditambah Nah, di situ ada angka 2, boleh enggak Pak? 769 angka 2, mana angka 2? Itu Pak yang di bawah 1 bukan di 2, Pak. Ini 769 ini itu pak yang kan uh, x0 kan ke angka satu pak kan terus ada lagi tuh x0 ke angka dua tuh pak iya nah itu tujuh enam delapan itu boleh ditambah sama dua gak pak boleh ditambah sama dua nah. nah, enggak nah, itu kan ada jalur itu pak iya jadi uh, ini totalnya uh, kalau ada bias jadi total yang baru itu ada ini kan tujuh sebelumnya kan tujuh enam delapan ya ini ya ditambah satu tambah ini jadi ini 7, 6, 9. Kan tadi 1 sampai N kan? Itu 7, 6, 8. Nah ditambah 1 ini. Jadi 7, 6, 9. Jadi jumlahnya tetap 7, 6, 9 ini. Kalau ditambah 1 unit bias ini. Gitu. Jadi 10 dikali 7, 6, 9. Jadi tujuannya itu ada 10, asalnya itu ada 7, 6, 9. Ya kan? Jadi kalau kalau dihitung nih, kalau dihitung semua semua kombinasi linknya, berarti ada 10 dikali 769. Gitu. Ini juga demikian kan, tujuannya ada satu, berarti satu dikali 11 di sini, kan 10 ditambah satu. Gitu. Terus kalau bias selalu satu Bapak pak? Bias selalu satu. Kalau ini, itu kan tergantung inputnya kan, tergantung image-nya seperti apa, satu sampai ini. Nih. Tapi kalau bias itu selalu satu. pertanyaan lain Oke okay, good sekarang kita coba bahas tentang edge detection nah ini uh, gimana kom komunitas computer vision untuk bisa merekognize ya misalkan uh, ada ada mobil atau enggak ada uh, motor atau enggak ada pedestrian atau enggak dan segala macam itu dari dari image uh, yang kita secara manusia bisa lihat secara visual tapi kan komputer nggak bisa gitu hanya lihat angka-angka aja coba kita lihat yang sederhana sederhana aja ya. jadi ini low, le low level features jadi misalkan dia ada edges ya garis gitu uh, misalkan ini kayak 45 derajat minus 45 terus ada yang vertikal ada yang horizontal dan segala macam Nah, dari low level ini, kalau digabungkan nanti bisa menjadi sedikit higher level. ya. Jadi, gabungan ini dikombinasikan bisa jadi gambar mata, gambar hidung, dan sebagainya. Dan ini kalau digabungkan bisa menjadi gambar wajah. Jadi, intinya adalah, misalkan kita ada neural network ya, itu dari dari input layer, itu kan berarti hanya pixel aja. Kemudian ke hidden layer, hidden layer berikutnya, hidden layer berikutnya lagi sampai ke output layer. Nah, dari hidden layer yang awal itu low level features, mungkin hanya garis-garis aja. Kemudian hidden layer berikutnya itu sudah mulai higher level feature. Jadi komponen dari wajah. Nah, kemudian hidden layer berikutnya sudah bisa merekognize uh, seperti apa gambar wajahnya. Nah, berarti ntar di outputnya sudah bisa direcognize. ini adalah gambar siapa sih sebenarnya? Oke, gitu. Nah, kita ambil contoh yang sederhana ya. Misalkan uh, ada uh, gambar seperti ini. Terus kita merekognize, eh, uh, vertikal sama horizontal line-nya, edges nya Jadi, ini vertical edges, coba direkognize, dan ini adalah horizontal edges, ya, coba direkognize. Jadi, itu, itu yang, uh, uh, problem awalnya seperti itu. Bagaimana kita bisa merekognize si horizontal sama vertikal itu dulu, ya, ntar sebelum yang yang lebih complicated. Oke, jadi misalkan kita masuk ke vertical edges dulu ya. Sebelum itu setelah itu kita baru bahas yang horizontal edges terus kita generalize ke edges yang orientasi lainnya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi inputnya ini adalah image. Ya. Dalam hal ini berarti resolusinya dia 6x6. Nah, ini adalah Features, sorry, filter. Dalam hal ini filternya adalah tiga kali tiga. Ya, jadi ada image dan ada filter. Nah filter ini misalkan untuk merecognize vertical edges ya. Nah operasi ini kalau dalam machine learning AI itu kita definisikan sebagai convolutional convolution. Convolution operation. Nah, misalkan kita mau recognize vertikal. Nah, vertikal itu berarti ada gap antara kiri dengan kanan. Let's say eh, tengahnya itu nol, ya. Jadi ini eh, makin makin kecil itu makin gelap, makin besar itu makin terang. Jadi misalkan nol itu ya agak antara terang dan gelap lah. Nah, terus eh, yang kirinya tuh sangat terang. ...yang kanannya tuh sangat gelap. Misalkan seperti ini. Yep. Jadi eh, ntar kita akan lihat visualisasinya seperti apa. Cuma misalkan seperti ini. Adalah. Nah terus berarti kita akan melakukan filter. Nah filter ini eh, adalah dengan melakukan masking. Jadi filter ini akan di, ditaruh di image-nya. Misalkan seperti ini. Untuk mendapatkan yang pertama ini dia melakukan filter. Ini kan filternya tiga kali tiga ya. Jadi tiga kali tiga dimulai dari yang paling kiri atas. Ya. Nah, di masking aja ini kan di masking ya satu 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 ya kolom pertama satu 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 kolom tengahnya nol 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 ini kolom tengahnya nol 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 dan kolom kanannya minus satu semua. Jadi ini minus satu semua. Nah berarti di, dikalikan terus dijumlahkan. Misalkan yang kolom pertama berarti dia adalah tiga dikali satu ditambah satu dikali satu, kemudian ditambah dua kali satu. ya, ini adalah yang uh, kolom pertama. ya tiga kali satu ditambah satu kali satu ditambah dua kali satu. kemudian uh, kita masuk ke kolom yang kedua. nah ini kali nol semua, cuma supaya eksplisit saya tulis aja. jadi nol dikali nol, kemudian ditambah lima kali nol kemudian ditambah 7 kali 0. Oke, jadi ini adalah kolom yang kedua. Nah, terus ini adalah kolom yang ketiga. Jadi semuanya dikali minus 1. Jadi 1 dikali minus 1 ditambah. Jadi saya titik aja gini ya, biar singkat. 8 dikali minus 1. Kemudian ditambah 2 dikali minus 1. Jadi ini adalah perhitungan di kolom yang ke-3. Nah ini kalau dijumlahkan berapa ini? 3 tambah 1 tambah 2, 6. Itu kolom yang pertama. Kolom yang kedua itu nol semua, jadi kita ignore aja. Terus kolom yang ketiga berarti minus 1, minus 8, minus 2, minus 11. Ya, 6, Minus 11 hasilnya adalah minus 5. Nah ini yang ditaruh di sini, minus 5. Oke, jadi hitung-hitungnya. Jadi mulai dari paling kiri atas, kita masukin filternya. ya Operasi convolutionnya kita definisikan e, nilainya berapa, dikalikan dengan filternya, terus dijumlahkan. Nah sekarang, kalau kita mau isi yang ini, berarti kita bergeser satu ke kanan, ya bergeser satu ke kanan seperti ini. Sama ngitungnya, jadi tentunya ini udah beda ya filternya ke sini kan. Jadi 0 kali 1, 5 kali 1, 7 kali 1, terus kolom kedua juga demikian. Ditambah 1 kali 0, 8 kali 0, 2 kali 0, terus ditambah kolom tiganya. 2 kali minus 1, 9 kali minus 3, 5 kali minus 1. Berapa kira-kira? Yang udah tahu jawab aja di chat. Coba. Yang bisa hitung ini berapa? Sudah dapat? Minus 4. Oke, okay, good. Jadi uh, 0 tambah 5 tambah 7 itu kan 12 ya. Tengahnya itu 0, berarti kita bisa ignore aja Tadi 12, kemudian ini minus 2, minus 9, minus uh, 5 jadi minus 16. 12 minus 16 itu adalah minus 4. Oke. Nah sekarang eh uh, yang ini berapa? Coba kalian hitung lagi. Berarti ini kita geser lagi ya. Satu sini. 0. Oke, okay, jadi tengahnya 0, yang kirinya itu adalah 11, yang kanannya juga 11. Oke, okay, berarti dia adalah 0. Nah, sekarang di baris, di baris pertama kolom yang terakhir ini berapa? 8 minus 8. 8 atau minus 8? Oke. Okay. Tengahnya 0. Kirinya adalah 11 tambah 5. 16. Kanannya adalah minus 8. Jadi hasilnya adalah 8. Oke. Okay. Nah sekarang kita coba masuk ke baris yang kedua ya. Berarti kita akan mulai di paling kiri lagi, cuma kita turun satu ya. Jadi di sini. Oke, coba dihitung berapa kira-kira. Tengahnya 0. Kirinya berapa, kanannya berapa? Berarti berapa totalnya? Minus 10. Oke. Jadi kirinya minus 3. Sorry, kirinya 3, Kanannya minus 13, yep, minus 10. Kemudian, kita selesaikan baris kedua aja. Tengahnya 0. kirinya berapa? Kanannya berapa? Uh, minus 2. Oke, okay. 12 tambah 1, 13. 13 dikurang 15, minus 2. Oke, okay. good. Kemudian berikutnya. Dua. Uh, kirinya itu 13, tengahnya 0, kan kita ignore. 13 dikurang 11, 2. Terakhir, lima belas dikurang dua belas. Hasilnya tiga. Oke, okay, good ya. Jadi, kalian sudah paham ya bagaimana melakukan convolution, uh, convolution operation? Jadi, tinggal filternya aja ditaruh di image-nya, terus nanti hasilnya dia dapat berapa. Ini, kalau kalian hitung, sisanya nanti hasilnya seperti ini, ya: 0 minus 2 minus 47, dan dan seterusnya. Oke, okay. dan tentunya yang terakhir itu kan berarti mengalihkan ini, kan? Mengalihkan yang uh, terakhir dengan filternya, terus dapatnya yang uh, sini, ya. 16, yep, jadi 1 tambah 6, tambah 2 itu 9. 9 dikurang 16 tambah 9. Uh, Oke. Okay. Jadi ini minus 16 minus, uh, minus 9. Jadi ini 9 dikurang 9 ini sudah habis tinggal minus 16. Oke, okay. jadi itu. Uh, melakukan operasi convolution. Nah bagaimana convolution ini bisa uh, bisa mendeteksi image? Nah jadi misalkan kayak gini ya. Jadi uh, makin makin kecil itu makin gelap, makin besar itu makin terang. Jadi let's say 6 x 6 seperti ini. Secara visual kita lihat yang nol semua itu agak agak gelap misalkan ya. Jadi yang yang lebih besar 10 itu agak terang. Misalkan seperti ini. Berarti kan dia ada ada vertical line kan di sini kan. Kita mau detect ini. Nah, terus filternya kalau di seperti ini. Jadi nolnya di antara tengah-tengah. Jadi yang positif itu terang, yang negatif itu gelap. Oke, nah misalkan kita lakukan operasi seperti tadi, ya kita lakukan convolution operation seperti tadi, nanti hasilnya akan dapat seperti ini. Nah kalau kita visualisasikan nanti hasilnya seperti ini. Ya jadi kita kita bisa merecognize, gitu, oke ini sepertinya ada vertical line, ya di tengah ini, ya di tengah ada vertical line. Jadi begitu cara untuk melakukan vertical edge detection. Uh, ini contohnya ya. Kalau misalkan dia itu dari terang ke gelap, ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Tapi kan lain itu bisa juga sebaliknya ya, dari gelap ke terang gitu. Jadi tetap aja ini adalah sebuah vertikal line. Ya. Tapi hasilnya nanti ya uh, kebalikannya. Di sini minus ya. Jadi di sini gelapnya di sini. Oke. Okay. Ini nggak masalah ya. Misalnya kita kita ambil absolute value-nya juga. Nggak masalah. Tapi kan inti intinya tetap kita dapat oh di sini tuh ada terdeteksi ya. Jadi kalau warnanya beda itu berarti terdeteksi ada sebuah vertical line. Nah, ini adalah vertical uh, vertical edge detection. Nah, bagaimana dengan horizontal? Oke, okay. kalau vertikal kalian bisa lihat bahwa ini terang terus juga uh, gelap agak kontrasnya itu uh, vertikal. Nah, kalau horizontal, kalian mungkin sudah bisa nebak bahwa kontrasnya itu ada di uh, di horizontal gitu ya di tengah. Uh, ya, misalkan image-nya image, -nya, image -nya seperti ini ya. Image-nya seperti ini. Kalau kita visualisasikan, ini 6 kali 6. Kalau kita visualisasikan, mungkin akan jadi uh, seperti ini kira-kira. 0 itu yang agak gelap ya. satu itu yang agak terang. Jadi mungkin nanti hasilnya akan gini. Ini agak gelap. Ya, relatively terhadap yang 10 tadi. Yang 10 agak terang. Jadi kan seperti ini. Nah, terus... Uh, image-nya juga Uh, vertikal uh, horizontal line seperti ini nanti dia akan merekognize oh ini ada loh. ada sebuah horizontal line yang ada di tengah ini kayak gitu ya yep. jadi ada 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 line ada line yang bisa direkognize di sini nah jadi uh, sebagian besar effort dari computer vision community itu adalah untuk uh, menghasilkan filter. Ya, filter apa nih yang cocok untuk mendeteksi garis uh, garis vertikal? Filter apa nih yang bisa mendeteksi garis uh, horizontal? Jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Uh, ada yang mendesain feature seperti ini. Jadi nolnya itu ada di tengah. Kemudian ini 1, 2, 1. Ini negatifnya. Jadi minus 1, minus 2, minus 1. Sebenarnya kan sama kayak tadi ya. Cuma ini cuma ini dua aja instead of satu ya. Nah ini itu uh, namanya adalah Sobel filter. Yep. Nah terus ada juga yang bikin filter eh, uh, hori, sorry vertical edge juga, tapi dia di sini tiga sepuluh tiga. Kemudian ini adalah minus tiga minus sepuluh sama Uh, minus 3. Nah kalau ini uh, itu namanya score filter. Uh, yep. Yep. Jadi uh, effort dari computer vision uh, society sebelum era deep learning itu adalah bagaimana mereka mendesain sebuah filter sehingga uh, oke lah apa yang apa yang membedakan antara motor dengan mobil misalkan motor itu punya stang lurus, maka mereka coba untuk uh, membuat sebuah filter yang bisa merekognize stang tadi gitu, stang lurus kayak tadi. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka coba untuk mendesain filter sendiri. ya Jadi itu itu luar biasa, maksudnya wow luar biasa gitu. Ya. Nah tapi setelah era deep learning, uh, computational uh, algoritmnya mature, terus juga datanya banyak, orang tidak lagi mendesain filter secara uh, handcrafted gitu, jadi mendesain sendiri filternya. Tapi mereka coba untuk membuat data, sorry, uh, menjadikan data dan komputasi itu sehingga bisa uh, bisa uh, membuat filter sendiri. Jadi filter itu di, di learning gitu ya, learning, fi learning filter, jadinya. <laughs> learning to detect age. Jadi uh, dipelajari gitu. Jadi instead of kita bikin angka-angka seperti ini, oke okay, kita jadikan aja itu sebuah parameter, ya. W1, W2, W3, W4, sampai W9. Jadi, kita nggak tahu nih, ini, ini filternya seperti apa. Nah, tentu saja, ini kita lakukan operasi convolution, sama seperti sebelumnya ya. Jadi, convolution operation di sini, convolution operation uh, terus. Ini adalah hasilnya, nah ini. 6 kali 6 3 kali 3 hasilnya adalah 4 kali 4. Nah, artinya kita tidak tidak apa ya? Tidak menentukan dari awal edge seperti apa yang cocok untuk problem ini, apakah horizontal, apakah vertikal ataukah 45 derajat dan sebagainya. Kita biarkan uh, data itu yang nanti learning ya, learning filter apa sebenarnya yang cocok ya untuk melakukan uh, detection ini atau melakukan classification ini. Nah, karena ini uh, kita learning akhirnya dia punya fleksibilitas. Ya, jadi uh, bisa uh, mungkin yang penting itu bukan horizontal, bukan vertikal, cuma membentuk sudut misalkan. Jadi bisa aja ini 45 derajat atau 60 derajat atau 75 derajat ya enggak tahu. Atau mungkin melingkar <laughs> dan, dan sebagainya. Jadi artinya uh, filter itu tidak lagi kita desain. Ya, tapi filter itu adalah bagian parameter yang akan dipelajari oleh model itu intinya yap yep, jadi uh, ini bagian kedua tentang filter Apakah ada pertanyaan jadi saya saya conclusion dulu di bagian kedua ini bahwa biasanya kan gini ya kalau 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 kalian itu mau recognize seseorang ya Uh, pasti kalian ada ciri khusus kan. Oh, di orang itu tuh ada apanya sih? Matanya kayak gimana atau ada tahi lalat di mana atau ada uh, hidungnya seperti apa dan dan sebagainya kan. Jadi ada ada sebuah uh, hal khusus yang coba untuk di diekstrak. Apakah ada enggak kayak gitu? Nah, ini juga demikian. Ini filter ini coba mengekstrak. Ada enggak garis horizontal? Ada enggak garis vertikal gitu? Ada enggak uh, hal seperti ini, hal seperti itu gitu. Nah, filter itu melakukan itu nah cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apa 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 ciri khas khusus yang membedakan misalkan cat atau bukan nah karena kita nggak tahu seperti itu ya sudah kita nggak usah repot-repot desain filternya karena belum tentu juga filter itu yang terbaik kita biarkan uh, filter itu uh, dipelajari oleh data seperti itu oke okay, ada pertanyaan tentang uh, edge detection dan juga uh, learning features ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, okay, tidak ada. Berarti saya lanjut aja ya. Nah, uh, kita sudah tahu filter. Nah, sekarang kita mau coba pelajari tentang padding. Nah, jadi saya saya pelajari dulu building blocks-nya nanti sebelum bikin bikin nya itu gampang ya. Tinggal uh, tinggal masukin parameter. Cuma parameter itu yang harus kita kita pelajari. Nah, misalkan kayak tadi ya, uh, image-nya itu adalah 6 kali 6 Kemudian filternya itu adalah 3 kali 3. Tadi masih ingat nggak outputnya itu berapa kali berapa? Yang jelas bukan 6 kali 6 tadi. Outputnya berapa kali berapa? Masih ingat nggak? 4, kali 4. Yes. Jadi ada 4 kali 4. Nah kadang-kadang berarti kan ini uh, shrinking output kan. Jadi outputnya itu berkurang gitu. Jadi di sini ada ada dua problem. Yang problem pertama adalah outputnya mengecil, shrinking output. Jadi outputnya itu agak mengecil ya. Nah terus masalah berikutnya adalah gini. Kalau ada pertanyaan pertama saya, misalkan h di sini. berapa kali dia dilalui oleh filter. Tadi kan filter untuk bikin 4x4 kan dia tadi uh, bergeser, bergeser, bergeser. Kira-kira ini dilalui berapa kali? Yang, yang, yang pixel ini, berapa kali dia dilalui? Sekali aja kan? Sama, sama filter yang ada di sini aja. Jadi, dia, dia hanya sekali dilalui oleh filter, terus ah, udah uh, hasil ke output. Kalau filter yang setelahnya mungkin hanya dua kali. Nah, beda dengan misalkan filter yang agak ke tengah, ya. Misalkan filter yang ada, sorry, pixel. Misalkan pixel yang ada di sini. Coba, ada yang bisa nebak atau ngitung aja. Kira-kira dia di, di, dilalui filter itu berapa kali? Uh, mungkin pertama kali itu kan ada di sini ya, jadi ini sekali ya, ini sekali terus ini uh, dua kali ya kan, terus ini tiga kali, ini aja udah tiga kali dia dilalui. Belum lagi kalau dia turun ke bawah kan, turun ke bawah di sini, jadi mungkin bisa tiga kali uh, terus dikali tiga, bisa sembilan kali. Artinya apa? Ada pixel yang berkontribusi sangat kecil terhadap output dan ada piksel yang berkontribusi besar terhadap output. Yang kecil itu biasanya yang yang di di pinggiran ya. Ya, jadi ini kira-kira kelemahan yang kedua itu adalah seolah-olah kita uh, tidak terlalu mempedulikan. Jadi info yang ada di pinggir itu, yang piksel yang ada di pinggir yang ada di edge apa istilahnya info yang ada info di pinggir image ya di pinggir gambar itu itu seolah-olah itu terbuang gitu ya. maksudnya nggak nggak terlalu teroptimalkan nah jadi ini ada ada dua problem di sini ya nah itu adalah kenapa kita butuh padding padding itu seperti apa padding itu seperti ini tadinya 6 kali 6, kita mau outputnya itu jadi 6 kali 6 juga. Ya. Terus tadinya yang di pinggir itu mungkin hanya sekali atau dua kali. Nah ini pengen, oke okay, coba deh uh, lebih banyak lah, lebih banyak dia di, di, dilakukan operasi sehingga dia berkontribusi juga terhadap output. Ya, jadi ini bisa kita kita tambahkan di sini. Ya. Jadi ini kita tambahkan satu ya misalkan ya. Jadi ada ada penambahan di sini ya ada penambahan pixel jadi image nya itu misalkan ini padding satu ya jadi tambah satu di kiri satu di kanan satu di atas sama satu di bawah uh, yep. jadi ini di uh, diperbesar seperti ini image nya nah nilainya berapa nilainya itu misalkan uh, semuanya nilainya nol ya jadi kita uh, image nya kita kita perbesar terus nilai yang di pinggirannya diganti nol nah sekarang ini kan jadi 8 kali 8 ya oke okay. uh, by the way ini ini nanti akan ngitungnya seperti ini ya jadi kalau ini n nya itu adalah 6, Terus filternya itu adalah tiga, uh, terus di sini adalah outputnya itu adalah empat kan, 4 kali empat. Nah, uh, jadi perhitungannya begini, kan ini filter, 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 filter. Perhitungannya kayak gini, jadi output kali output itu didapat dari apa? Berapa jumlah dia awalnya kan ya, n-nya? dikurang filternya, uh, ditambah satu. Ya. Di sini juga demikian. Jadi kalau filternya makin banyak, nanti dia akan berkurangnya makin banyak. Ya, jadi n dikurang filter ditambah satu. Ini ini kasusnya uh, image-nya n kali n, terus filternya juga f kali f. Ya, jadi misalkan dalam kasus ini n-nya enam kan ya, berarti 6 dikurang 3 ditambah 1. Ya. Ini kali ini hasilnya yang sama ya. Berarti ini adalah 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang kalian lihat seperti ini ya. Sekarang kan ini ditambah padding. Paddingnya itu satu di sini ya. Satu di kiri, satu di kanan, satu di atas, satu di bawah. Nah, sekarang berarti dimensi barunya berapa kali berapa dia? Tadinya 6 x 6 ditambahin padding 1, dimensinya jadi berapa? 7 x 7, Pak. 8 x 8. 8. 7 atau 8? 8. 8 ya. Jadi 8 bawah, uh, Iya, jadi kiri nama 1 kan jadi 7, tambah lagi satunya di kanan ya, jadi 8. Atas bawah juga demikian. Jadi ini akan nambah dua ya. Jadi 8 kali 8. Jadi kalau awalnya n ditambahkan padding 1 berarti jadinya tambah 2p. Ya, jadi n yang baru n yang baru itu bisa kata bisa kita katakan adalah n yang sebelumnya ditambah dua kali padding. Karena padding itu nambahin sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi kalau nambah padding 1 berarti kiri tambah 1, kanan tambah 1. Jadinya nambah 2. Kalau paddingnya 2 berarti kiri nambah 2, kanan nambah 2. Kan? Jadinya ditambah 4. Nah sekarang ini jadi rumus yang sebelumnya kalau misalkan tanpa padding. Nah berarti sekarang kalau udah, udah, udah ada padding berarti berapa output kali outputnya? Itu adalah N ditambah, kan paddingnya tadi Uh, dua kali P kan? Dua kali P, uh, dikurang filternya, ditambah satu. Oke gitu. Nah ini sama nih. Karena kebetulan jumlah uh, height sama width-nya itu sama. Jadi N ditambah 2P, dikurang uh, filternya, ditambah satu. yep jadi, misalkan kita tadi paddingnya satu, ya. Berarti kan, 6 eh, ditambah 2 dikurang filternya itu 3 ditambah 1. Oke, dan ini sisi sininya sama, berarti ini nanti hasilnya adalah 6 dikali 6. Kayak gitu. Nah, nanti outputnya ini 6 kali 6, ya. Jadi, ini udah. Uh, solve kalau memang kita pengen output yang sama dengan inputnya, terus juga uh, yang ada di sini itu jadi ini kan banyak yang terbuang ya karena nggak nggak kepake terlalu banyak, jadi ini juga lebih representatif nanti karena dia udah 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 dilalui uh, beberapa kali lah gitu ya. Misalkan di sini kan udah udah berapa? Tadinya hanya sekali, sekarang mungkin satu dua. Uh, tiga, empat, sekarang udah empat kali. Tadinya ini cuma sekali, terus jadinya empat kali. Kayak gitu, jadi itu padding ya. Jadi tadi, kalau misalkan ini uh, empat kali empat, sekarang sudah menjadi uh, enam kali enam. Kayak gitu, itu padding. Tambahkan nol. Nah, di padding ini ada dua. Uh, Oke. Okay. Ini dulu deh, ini dulu ya Ada pertanyaan nggak tentang input, output, dan juga padding? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Okay. Nah, padding itu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah uh, valid ya, valid. Uh, sorry. Convolution, uh, convolution itu ada dua kategori yaitu valid dan same. Ya, jadi kalau misalkan kita ada uh, valid itu berarti uh, dia nggak ada paddingnya. Ya, jadi dia nggak ada paddingnya. Uh, jadi kalau misalkan dia uh, yang tadi ya image-nya n by n, terus uh, dilakukan operasi convolution dengan filter f kali F. Ya. Jadi nanti hasil outputnya adalah yang tadi ya. N dikurang F ditambah 1. Ya ini sama nih. ya. N dikurang F ditambah 1. Oke. Jadi tadi kasus kasusnya ya 6 kali 6 dilakukan operasi convolution terhadap filter 3 kali 3 maka hasilnya adalah uh, 4 kali 4. Yap, itu adalah kategori yang pertama dari convolution, uh, valid convolution. Jadi no padding. Nah, sekarang uh, same convolution itu artinya dilakukan padding sedemikian rupa sehingga ukuran dari outputnya itu sama dengan ukuran dari inputnya. Ya, nah tadi kita tahu bahwa ukuran dari output itu adalah n ditambah dua kali paddingnya, dikurang filternya, ditambah satu. Ini kan ukuran outputnya kan. Jadi cuma cuma beda ditambahin dua padding aja, dua p. Jadi ini dia kali dia, n ditambah dua p dikurang f ditambah satu. Oke, jadi ini ukuran. Nah sekarang kalau kita mau outputnya, jadi ini outputnya, itu sama dengan inputnya N, ya udah, berarti kita lakukan aja operasinya. Jadi, N ditambah 2P dikurang F, ditambah 1, itu hasilnya sama dengan N, ya. Jadi, inputnya sama dengan outputnya. Oke, jadi ini cancel out, kita hapus saja, terus menyisakan 2P ini pindah ke sana, jadi F dikurang satu. Berarti padding yang harus kita berikan adalah berapa filternya dikurang satu dibagi dua. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau output dari proses convolution itu sama dengan inputnya, maka padding yang harus kita berikan adalah f dikurang satu dibagi dua. Okay. Nah, sama dengan kasus yang tadi ya. Jadi misalkan eh, uh, ini ya, 6 kali 6, terus 3 kali 3, outputnya adalah 4 kali 4. Nah, kalau misalkan kita mau uh, outputnya 6 kali 6, ya berarti paddingnya adalah berapa filternya? Filternya adalah 3, dikurang 1, dibagi 2. Berarti padding yang harus kita berikan adalah 1. Ya. Kita kasih padding 1, otomatis uh, nanti dia akan jadi 8 kali 8, kemudian outputnya juga sama, 6 kali 6. Oke, itu konsep dari padding. Apakah ada pertanyaan tentang kenapa kita harus melakukan padding dan bagaimana mekanismenya dan berapa padding yang harus kita berikan kalau misalkan kita ingin outputnya itu sama dengan inputnya? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke section yang keempat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba tanya ya. Misalkan gini, ada kasus seperti ini. Uh, ukuran image-nya 16 kali 16. eh uh, filternya itu 5 kali 5. Berarti berapa ukuran outputnya? Misalkan padding-nya nggak ada. Padding sama dengan 0. Jadi nggak ditambahin apa-apa berapa ukuran outputnya? Coba di reply di chat aja. Saya punya gambar 16 kali 16. Filternya itu lima uh, 5 kali 5. Berarti ukuran outputnya berapa? Berapa kali berapa? Inputnya 12, 12 kali 12, oke. Okay. Jadi tinggal masukin aja ini ya. Jadi 16 dikurang 5 itu 11 ditambah 1. Berarti dia nanti outputnya 12 kali 12. Oke, okay. sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalkan sama seperti ini, 16 kali 16. Terus filternya adalah 5 kali 5 kalau saya pengen same convolution, artinya outputnya sama, berarti berapa padding yang harus saya berikan? Dua, Pak. Dua. Oke, okay, jadi lima dikurang satu, empat dibagi dua. Jadi hasilnya ini dua. Oke, okay, good. You got it. Uh, kita akan lanjut ke beberapa sesi berikutnya yaitu tentang uh, strides, setelah itu volume. Nah, setelah itu kita stride, volume, pooling. Setelah itu baru kita akan ready untuk membuat convolutional kita yang pertama. Oke, jadi kita break dulu 10 menit uh, sebelum kita lanjutkan ke section yang keempat. Oke, jadi sekarang itu jam uh, 39 ya katakanlah 40 lah. Jadi kita ketemu lagi di 50 ya, 250. Oke. Okay.